Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman dua bom UMPC-nya yang menggempur gudang senjata Ukraina di Krasnolimansk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 25 September 2023. Drone merekam jelas ledakan dahsyat akibat bom Rusia pada bangunan yang diduga kuat gudang senjata Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan kelompok Rusia menghancurkan target yaitu militer Ukraina di arah Krasnolimansk. Rekaman itu menunjukkan dua UMPC tiba di gudang militan secara akurat. Tidak dirincikan total kerugian yang diderita militer Ukraina. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Peperangan Rusia dengan Ukraina diperkirakan bakal berlangsung panjang. Bahkan mantan penasihat Presiden Volodymyr Zelensky, Alexei Arestovych, memperkirakan konflik dua negara tersebut bakal berlangsung dalam satu dekade lebih.